Sedikit ini kita kertas gitu. Ini kan kemarin nggak harus ini kita juga kurangin dikit aja jadi ini nanti juga tidak untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ACX02. Nah, di video kali ini kita mau cara tutorial mengganti ya. Ya, sudah ada tempatnya. Penggantian lidah tensioner sama rantai keteng motor lidah 250 kabur pertama. Oke, gimana cara penggantian ini? Simak terus channel ACX02. Nanti kita mau kasih tips cara penggantian rantai keteng dan lidah. Sebelumnya kita mau bongkar dulu untuk bodi-bodi, sama kita turunin mesinnya dulu. Oke, next, lanjut video setelah dibongkar mesinnya. Oke, pantengin terus ACX02. Sedikit kita coba bunyikan dulu motornya biar sedikit lebih tahu kenapa ini motor nanti kita bongkar. Mudah-mudahan kedengeran suaranya dari mikrofon ini. Habis digas, terus gasnya dilepas, ada suara yang bututin kira-kira bunyinya seperti ini. Ini kita lanjut bongkar dulu ya. Ya, ini mesin Ninja 250 nya udah bisa turun. Ini kita lakukan untuk pembongkaran untuk sebelum masuk ke tips inti ganti keteng tanpa bongkar mesin total. Nah, ini sebelumnya kita bongkar tutup headnya dulu dan nanti lanjut ke bongkar kopling. Oke. Simak terus videonya ya. Oke, lanjut pembongkaran ganti keteng. Kita bongkar bagian kanan nih, karena ini rantainya di bagian kanan nih. Sebelum lanjut ke inti video ini, cara ganti keteng tanpa bongkar kalter atau bedah mesin total atau transmisinya, ini adalah video yang kiranya yang perlu kita bongkar ya, di bagian nokena sendiri sama bagian kopling. Hanya itu aja yang perlu kita bongkar. Ini ketengnya udah kepasang ya, jadi di sini kita mau bagi tips. Sebenarnya kalau ganti keteng Ninja 2,5 ini, enggak, harusnya di
bongkar kalternya ya, atau bongkar ini transmisinya. Cuman di sini kita kasih alternatif biar nggak perlu bongkar total atau apa. Nah di sini kita sedikit ini kita kepras sedikit ini. Bagian ini kan kemarin nggak harusnya bongkar total karena di sini ada tahannya. Kita kurangin dikit atau kepras dikit biar rantai ketengnya bisa keluar. Sama yang di bagian atas ini juga kurangin dikit aja deh. Jadi ini nanti juga tidak mengurangi dari kinerja motor itu sendiri. Oke, kita lanjut pasang dulu guys.